Ada nggak orang dibakar kagak apa-apa, ada nggak?
pisau memotong. Ada yang orang dipotong tangannya ketemu pan. Pehernya digorok, debus. Wa adami taksiri ahadihimnya ahadihimnya dan tidak memberikan pengaruh salah satu daripada keduanya ya. Fil akhari pada yang lain al-rata pasti ini seperti apa? Api tidak memberikan pengaruh pada membakar. Jadi yang memberikan pengaruh pada membakar adalah Allah subhanahu. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar ya, membakar Allah SWT adem dan selamat. Kenapa? Kenapa? Karena Allah tidak membakar. Jadi yang bakar itu bukan api, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa saja orang masuk ke api tapi tidak kebakar ya, makan. Jadi makan itu tidak memberikan pengaruh pada kenyang. Adatnya, adatnya kalau habis makan kenyang. Ada nggak orang kagak makan kenyang? Ada. Ada ngkong-ngkong ya, ngkong-ngkong udah kagak mau makan, mau apa? Lo kenyang aja pokoknya. Kalau kita paksain lu ngomel sih, lu kok udah rasain gua aja? Kata ngkongnya gitu, udah kenyang aja pokoknya. Udah kenyang aja pokoknya. Ini belum makan. Oh, enggak ada atau ada enggak orang udah makan masih lapar aja enggak? Bagaimana ya? Belum makan, boleh tadi udah makan masih udah kata belum makan. Tapi pelayan katanya itu sarapan itu mah. Jadi yang memberikan kenyang, ya menjadikan memotong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hukum akal, sekarang hukum akal buat dia adalah ismatu amrin aw nafi hukmin bayi tawakufin ala taqahudin wala wati wadihan. Dia adalah ismatu amrin menetapkan perkara aw nafi atau menafikan hukum akal secara akal menurut logika. Hukum akal itu menurut logika. Hukum akal jadi bisa menetapkan anda masuk akal kan? Gak masuk akal gitu. Gitu. Gak masuk akal. Jadi paling kali ini kita harus pintar kan ya. Dari tanpa terhenti mentakmin dari takupin alat takarim atas berulang-ulang. Jadi tidak ada berulang-ulang. Emang menakarim begitu malah wan imani dan tidak ada yang meletak, tidak ada meletakan yang meletakkan tidak ada. Emang begitu dah hukum akal ini kan begitu. Akan tapi bisa enggak paham. Kalau mengatakan perkataan aku semul akulimu akhram jadinya ahliya masyarakatnya mengeluarkan ini akan hukum adat dan hukum syariat. Ini beda pemahaman hisali ini salah satu yang samin dan makna terbatasnya pada tiga bagian anakku lama hakama bihil akhlu dari isbatin awal nafkin yang cikgu ilaihan di anna ma hakama jadi di anna ma hukima bihi imma ayyak balal subut awal nafkin yang khutbah jahit dan makna wa makna isari dan makna terbatasnya kisah hasati aksami pada tiga bagian anna kula bahwa setiap ma sesuatu hakama yang menghukumkan bihi dengannya al-aklu oleh akal. Apa isbatnya umpama akal menetap akal ya memutuskan daripada
isbatin meletakkan aunah in atau menampilkan ya jimu ilayah dan kembali kepadanya kepadanya ya, kepada sifatnya yang pertama ya Allah wabirun Allah itu wabirun Allah itu mengkuasa ya, sifatnya adalah wajib Allah bersifat mengkuasa lianna wahu iwakilkannya bahwa sesuatu yang dihukumkan dengannya ima ada tangannya ayam balas semuta warna ya, ada tangannya bahwa dia menerima tetap dan menafikan mahfamah jaisu maka itu boleh jadi kalau bisa menerima tetap bisa menerima nafi itu namanya jaris namanya jaris nanti ada segala jaisu ada segala sesuatu yang boleh bagi Allah yaitu melakukan segala yang mungkin dan juga meminta dan meninggalkan juga boleh wa in kana la yaqbalu illa zubuta wa naqya wa wajib dan jika ada dia tidak menerima kecuali dia menerima wajib dan menafikan ya maka itu namanya wajib nah, dia tidak menerima kecuali yang kecuali tetap dan menafikan maka itu hukum wajib wa in kana la yaqbalu illa nafya dan jika dia itu tidak menerima kecuali nafi menafikan saja bahwa mustahil maka itu mustahil contohnya apa Allah ada Allah tidak ada ya, mustahil Allah tidak ada Allah makhluk ya, mustahil Allah